Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Akif. Saya Ahmad Fikri. Saya Adi Fakir. Dan saya Muhammad Mirza. Kami wakil daripada Kadet Bomber dan Penyelamat Daerah Kuala Pilah akan menghasilkan dua inovasi, iaitu cara menyelamatkan mangsa di air dan cara membuat pemadam api alternatif di rumah. Alat menyelamat di air menggunakan bahan terbuang. Bahan-bahan yang diperlukan termasuklah botol kosong, selotip, tali rafia dan pisau pemotong. Kumpulkan botol plastik yang dibuang untuk dikitar semula. Susun botol secara lurus bagi memudahkan proses menyambung botol. Dengan menggunakan pita pelekat, lekatkan pada tali rafia yang dilipat dua untuk menghasilkan pemegang. Assalamualaikum. Seperti yang anda lihat, ini adalah produk hasil inovasi kami. Kami cipta ia sebagai pelampung keselamatan di air. Okey, yang pertama, ini dilengkapi oleh botol-botol sebab tajuk kita pada hari ini ialah dengan menggunakan peralatan yang terpakai. Okey. Di sini terdapat pengubah saiz mengikut kesesuaian badan seseorang mangsa di air. Contohnya, mangsa yang bersaiz besar akan menggunakan saiz yang lebih besar. Manakala mangsa yang bersaiz kecil seperti dia, alat pemadam api alternatif di rumah. Bahan-bahan yang diperlukan ialah sebut sabun, sebut penaik, air, cuka dan botol kosong. Masukkan serbuk pencuci ke dalam botol. Masukkan pula serbuk penaik ke dalam botol. Campurkan cuka ke dalam sebatian. Campurkan sedikit air ke dalam botol. Sekian, terima kasih.